penerima manfaat BLT Desa Neko tahun 2023. Jadi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari baru ke aula saya dalam rangka. Yang pertama yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin di bulan-bulan ke depan ini di desa banyak keluar, banyak kita berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten, jadi nantinya akan disalurkan langsung oleh kepala dusun. Jadi kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu yang selalu mencari bagi orang-orang tua yang tidak sempat lagi datang di kantor desa, karena kami ingin memastikan bahwa betul-betul ruang yang diberikan ini sampai kepada penerima manfaat. Selalu kita sampaikan itu kepada Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, mungkin tahun depan ini ada perubahan-perubahan. Jadi kemarin yang 110 ini mungkin kemungkinannya ada yang tidak lagi nanti masuk di situ. Tetapi kita tidak tahu yang mana yang terseleksi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tidak lagi mendapatkan, kita bersalah saja, mudah-mudahan ada bantuan lain yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada kita semua. Tapi tak paham mana ini, Pak, kita ini sebagai pemerintah mau mengupayakan untuk mana sebenarnya bantuan atau penepo. Tapi oleh karena keterbatasan pemerintah, ada kuota yang harus dipenuhi hanya sejumlah tahun ini 75. Kalau tahun lalu lebih banyak, mungkin tahun depan ini lebih sedikit lagi. Jadi tidak mungkin kemana masa tak kalau kota kurasi. Pasti ada yang tidak masuk lagi namanya. Jadi saya harapkan kalau ada lagi yang tidak masuk namanya, mudah-mudahan kita bisa usahakan mendapatkan bantuan yang lain. Tetapi tentu kami berharap juga bahwa ketika keluar namanya, terus aktif dalam mengkomunikasikan berbagai bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, terutama kata-kata atau ada cucu-cucu yang kemungkinan bisa menyampaikan itu supaya menginformasi dalam itu. Jadi seperti itu, alhamdulillah pada kamar kita terima YSOE, mudah-mudahan apa yang diberikan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita gunakan semua dengan baik. Barangkali demikian yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Penyerahan BLT Dana Desa Desa Nepo diserahkan langsung oleh Kepala Desa Nepo. Okay.